Invasi yang dilakukan Rusia rupanya tak mengurangi tekad warga kota Kiev untuk mendirikan pohon Natal meskipun tanpa listrik. Hal tersebut diungkapkan oleh sang wali kota Vitali Klitschko yang sudah bertekad untuk tetap memeriahkan suasana Natal dan Tahun Baru yang akan tiba. Hal ini juga dilakukan sebagai sarana pelipur lara warga dan sebagai momen untuk memberikan semangat para warga Kiev akibat pemadaman yang terjadi. Pihak perusahaan di kota tersebut juga dikabarkan telah bersedia untuk mensponsori pohon di seluruh Kiev, termasuk di lapangan Sofia di lingkungan All Kiev. Namun demikian, Klitschko menyatakan Natal dan Tahun Baru kali ini tak akan menyertakan agenda pertemuan massal ataupun konser.